Sebagai wujud kepedulian akan prestasi yang dilakukan oleh seluruh personilnya, baik dari unit lantas Polsek maupun Satlantas, Kasat Lantas Polrestabes Medan Kompol Reza Hairul didampingi Wakasat Lantas Kompol Effendi Sirait melaksanakan pemberian reward kepada 9 orang. Sebagai wujud kepedulian akan prestasi yang dilakukan oleh seluruh personilnya, baik dari unit lantas Polsek maupun Satlantas, Kasat Lantas Polrestabes Medan Reza Hairul didampingi Wakasat Lantas Kompol Effendi Sirait melaksanakan pemberian reward kepada 9 orang personilnya. Kegiatan tersebut merupakan wujud untuk memicu kinerja personil agar lebih baik dalam melayani masyarakat. Pada pagi hari ini, kami melaksanakan kegiatan apel pemberian penghargaan bagi personil yang berprestasi di bidang penegakan hukum. Baik itu dalam hal penindakan pelanggaran dengan tilang yang terbanyak, maupun dalam penyelesaian perkara penyidikan laka lantas. Ini ada tadi ada 8 orang yang menerima penghargaan, baik itu secara perseorangan maupun secara organisasi satuan wilayah. Jadi ada perorangan maupun tadi ada yang atas nama unit lantas dari Polsek. Ini tujuannya adalah untuk memotivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ada untuk lebih meningkatkan kinerja, loyalitas, serta dedikasi mereka dalam bertugas. Sekian. Dari Medan, Sumatera Utara, Pamonangan Pak Pahan, Tribrata TV, Salam Tribrata.